rasa memakan kari, kari cendawan, batang keladi. Girang rasa tidak terperi bertemu anda yang baik budi. Selamat sejahtera dan selamat kembali bersama Cikgu Siva dari SK Seri Bintang Utara, Kuala Lumpur. Cikgu berharap murid-murid sihat dan bersedia untuk belajar. Pembelajaran kita pada hari ini adalah berdasarkan sesi forum bersama atlet-atlet negara. Cikgu hendak murid-murid menonton sesi forum ini dengan teliti. Selamat menonton! Salam sejahtera dan selamat datang saya ucapkan kepada semua ahli panel dan penonton-penonton dari rumah. Penonton yang dihormati, sebelum saya mengulaskan dengan lebih lanjut berkaitan tajuk pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segar-segar lagi tampan, bergaya dan cantik menawan pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Encik Kugan merupakan atlet bola sepak pasukan negara. Apa khabar Encik Kugan? Khabar baik, Pengerusi Majlis. Terima kasih kerana menjemput saya untuk forum ini. Sama-sama Encik Kugan. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kedua, Encik Sasi, merupakan pemain hoki negara. Apa khabar Encik Sasi? Khabar baik, Pengerusi Majlis. Akhir sekali, ahli panel yang ketiga adalah Cik Remedy yang merupakan atlet renang negara yang menang pingat emas dalam sukan SEA baru-baru ini. Kita ucapkan tahniah kepada Cik Remedy dan selamat datang. Terima kasih Pengerusi Majlis. Sekali lagi, kita ucapkan selamat datang kepada semua ahli panel kita yang hebat ini. Para penonton yang dihormati, izinkan saya untuk mengupas tajuk forum pada hari ini. Tajuk forum pada hari ini adalah Berani Mempertahankan Nama Baik Negara. Sekarang, pasti semua dah tahu kenapa kami menjemput tiga orang atlet sebagai ahli panel pada hari ini. Ya, para hadirin sekalian, mereka merupakan antara insan-insan yang bekerja keras dan berjuang untuk mempertahankan nama baik negara ke peringkat antarabangsa. Tambahan pula, ahli-ahli panel kita pada hari ini telah pun mengharumkan nama negara dengan menunjukkan pencapaian yang cemerlang. Kita tujukan soalan pertama kepada Encik Kugan. Apakah perasaan Encik Kugan apabila memenangi pertandingan peringkat antarabangsa? Saya dan pasukan bola sepak saya sangat gembira kerana dapat mempertahankan nama baik negara dalam pertandingan itu. Kejayaan tersebut merupakan suatu kebanggaan kepada kami. Kami sebagai rakyat Malaysia juga amat bangga dengan pencapaian pasukan Encik Kugan yang cemerlang itu. Bagaimana pasukan Encik Kugan dapat berjaya hingga peringkat antarabangsa? Saya pasti penonton di rumah ingin tahu cerita kejayaan Encik Kugan dan pasukan bola sepak Encik Kugan. Perkara ini bukan sesuatu yang mudah, Encik Kugan. Banyak cabaran yang telah kami tempuhi. Jadual latihan yang sangat padat, kecederaan semasa latihan dan juga masalah kesihatan yang kami alami semasa latihan memang menjadi cabaran hebat semasa kami berlatih untuk pertandingan akhir. Walaupun berdepan dengan pelbagai masalah dan penat, kami tetap meneruskan latihan dan memberi semangat dan sokongan moral antara satu sama lain. Maka kami dapat meneruskan latihan kami sebagai satu pasukan dan berjuang sampai mencapai azam kami. Saya amat kagum dengan sikap keberanian dan kegigihan yang ditunjukkan oleh Encik Kugan dan pasukan. Encik Sasi, bagaimanakah dengan pasukan Encik Sasi? Saya dengar komen yang sangat positif berkaitan perlawanan akhir Encik Sasi. Pasukan hoki saya merupakan pasukan yang hebat dan sangat komited. Mereka sangat gigih semasa latihan. Kami menghadapi semua cabaran dengan penuh keyakinan dan berpegang teguh pada
semangat Malaysia boleh. Kami sanggup dan berani menyahut cabaran dalam pelbagai situasi. Sebagai rakyat Malaysia, menjadi tanggungjawab kami untuk sentiasa tabah, yakin dan percaya bahawa kami boleh berjaya demi negara tercinta. Saya terharu dengan semangat Encik Sasih dan pasukan hoki negara ini. Cik Revedi, saya pasti Cik Revedi juga menghadapi situasi-situasi sebegini. Tetapi, dalam pandangan Cik Revedi, apakah kepentingan kita mempertahankan nama baik negara? Terdapat pelbagai kepentingan kita bersikap berani mempertahankan nama baik negara. Antaranya ialah kita sebagai rakyat Malaysia dapat mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Seterusnya, kita juga dapat menjadi teladan dan contoh kepada orang lain yang ingin menceburi dan berjaya dalam bidang yang sama. Seterusnya, kami pemain bertindak sebagai duta kecil di arena antarabangsa. Apabila kita mempertahankan dan mengharumkan nama baik negara, kita akan menjadi terkenal. Hal ini secara tidak langsung boleh meningkatkan bilangan pelancong ke negara kita. Secara tidak langsung, perkara ini juga boleh meningkatkan ekonomi negara. Betul kata Cik Revati. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mempertahankan dan mengharumkan nama negara dalam apa jua keadaan. Kita janganlah sekali-kali melakukan perkara yang boleh menjejaskan nama baik negara. Terima kasih kepada Cik Revati dan Encik Kugan yang memberikan penjelasan yang cukup jelas. Saya pasti bukan bidang sukan sahaja yang terlibat dalam perkara ini. Encik Sasi, apalagi bidang yang boleh diceburi oleh pemuda-pemudi zaman sekarang untuk mempertahankan nama baik negara? Betul pengerusi majlis. Bukan bidang sukan sahaja, bidang pendidikan merupakan antara bidang yang berpotensi tinggi, paling besar sumbangannya dan mengharumkan dan mempertahankan nama baik negara. Sebagai contoh, pemuda-pemudi dan murid-murid sekarang berminat dalam menyertai pertandingan antarabangsa. Pertandingan berkaitan inovasi teknologi, robotik dan sebagainya. Ramai pemuda-pemudi negara yang menang dalam pertandingan sebegini. Hampir setiap hari, kita boleh membaca berita berkaitan pencapaian cemerlang pemuda-pemudi Malaysia dalam arena antarabangsa. Sungguh gembira dan bangga apabila kita lihat mereka berusaha dengan gigih untuk mempertahankan nama negara. Saya juga memuji sikap berani mereka yang tiada bandingannya. Betul, Encik Sasi. Bidang inovasi dan teknologi juga merupakan antara bidang yang digemari murid-murid sekarang. Mereka juga amat kreatif dan berbakat dalam bidang tersebut. Bukan sekadar berminat sahaja, mereka juga berani mencuba sampai ke peringkat antarabangsa demi negara. Bukan senang tu. Perlukan sikap berani yang sangat tinggi. Saya setuju sangat dengan ahli-ahli panel. Saya juga kagum dengan sikap berani pemuda-pemudi sekarang yang cuba sedaya upaya untuk mempertahankan nama baik negara tanpa putus asa. Para penonton yang dikasihi, kita dah sampai ke penghujung sesi forum ini. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tentang sikap mempertahankan nama baik negara. Semoga forum ini menjadi wadah yang melahirkan pemuda-pemudi yang berani dan berusaha mempertahankan nama baik negara. Harapan saya, forum ini juga dapat memberi informasi bermanfaat kepada semua penonton yang dihormati. Kalau berjalan, dah sampai ke batas. Kalau berkayuh, dah sampai ke pulau. Kalau mendaki, dah sampai ke puncak. Kita telah sampai ke penghujung bicara. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua penonton kerana sudi menyaksikan forum ini. Sekian, terima kasih.
Baik, murid-murid. Bagaimanakah forum tadi? Cikgu harap forum ini berfaedah dan berinformasi bagi murid-murid, ya? Cikgu juga yakin murid-murid dah pun meneka dengan tepat nilai yang akan kita hayati pada hari ini. Nilai apa, murid-murid? Ya, tepat. Nilai keberanian. Syabas semua. Nilai yang akan kita fokus pada hari ini adalah nilai keberanian. Apakah maksud nilai keberanian? Nilai keberanian bermaksud kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah. Kata kuncinya adalah menghadapi cabaran, yakin dan tabah. Tema tahun 6 merupakan saya dan negara. Maka fokus kita pada hari ini adalah berani mempertahankan nama baik negara. Maka hari ini kita akan membincangkan satu cara-cara mempertahankan nama baik negara. Kedua, kepentingan mempertahankan nama baik negara. Ketiga, perasaan apabila mempertahankan nama baik negara. Dan juga keempat, sikap mempertahankan nama baik negara. Cikgu yakin daripada sesi forum tadi, murid-murid dah faham serba sedikit berkaitan topik kita pada hari ini, iaitu mempertahankan nama baik negara. Sekarang, kita akan mendalami tajuk kita dengan belajar lebih terperinci setiap objektif yang cikgu telah menyenaraikan tadi. Keluarkan buku teks Pendidikan Moral SK tahun 6 dan buka muka surat 79. Sudah? Bagus. Semua isi yang kita akan membincangkan hari ini telah pun dibicarakan oleh ahli-ahli panel dalam forum yang murid-murid menonton sebentar tadi. Fokuslah murid-murid tadi. Ha, jom kita periksa betapa fokusnya murid-murid. Sebagai permulaan, kita akan menyenaraikan beberapa cara mempertahankan nama baik negara. Cara pertama adalah sentiasa memberi semangat dan sokongan moral antara satu sama lain. Contohnya, apabila kamu menyertai sesuatu pertandingan antarabangsa, kamu haruslah sentiasa menyokong ahli sepasukan kamu hingga ke akhir pertandingan. Perkara ini akan memastikan semua ahli pasukan sentiasa bersedia dan bersemangat. Boleh murid-murid berikan cara kedua? Ya, pandai. Cara kedua adalah berusaha sampai mencapai kejayaan. Kamu sebagai seorang rakyat yang ingin mempertahankan nama baik negara, haruslah memberanikan diri kamu untuk terus berusaha sampai mencapai kejayaan. Kamu haruslah sentiasa komited dan gigih berusaha tanpa putus asa. Cara ketiga adalah berani menyahut cabaran dalam apa jua situasi. Apabila kamu bertanding di peringkat antarabangsa, sememangnya kamu akan menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan. Kamu haruslah memberanikan diri kamu dan sentiasa hadapi cabaran dengan penuh keyakinan dan berpegang teguh pada semangat kenegaraan. Cara keempat adalah tidak melakukan perkara yang akan menjejaskan nama baik negara. Murid-murid harus ingat, sebagai rakyat Malaysia, murid-murid merupakan wakil negara dalam apa jua sahaja pertandingan yang disertai.
maka menjaga tingkah laku dan disiplin diri adalah sangat penting supaya nama baik negara tidak tercemar. Cikgu berharap murid-murid dapat mengikut cara-cara yang cikgu sebutkan tadi dan sentiasa berusaha untuk menjaga dan mempertahankan nama baik negara. Sekarang, keluarkan buku nota dan pensel dan tuliskan semua cara yang kita belajar tadi. Boleh kita menyemak sama-sama? Pertama, sentiasa memberi semangat dan sokongan moral antara satu sama lain. Kedua, berusaha sampai mencapai kejayaan. Ketiga, berani menyahut cabaran dalam apa jua situasi. Dan keempat, tidak melakukan perkara yang akan menjejaskan nama baik negara. Pandai sungguh semua anak murid cikgu. Sekarang, jom kita jawab satu soalan bersituasi sebelum ke objektif yang seterusnya. Anirudh telah dipilih menjadi wakil negara untuk menyertai satu pertandingan musikal antarabangsa. Keluarga dan sekolah Anirudh sangat bangga dengan pemilihan tersebut. Akan tetapi, Anirudh berasa tidak yakin dan sangat takut untuk menyertai pertandingan tersebut. Dan perkara ini membuatkan dia hilang fokus dalam latihannya. Cikgu berharap murid faham ya. Sekarang, jom kita ke soalan. Soalan pertama, apakah yang boleh dilakukan oleh keluarga dan kawan-kawan Anirudh untuk dia menghadapi situasi di atas? Berikut adalah cadangan jawapan untuk soalan pertama. Keluarga dan kawan-kawan Anirudh haruslah memberi kata-kata semangat dan sokongan moral kepada Anirudh untuk dia mengatasi ketakutan dia. Soalan kedua, apakah yang sepatutnya dilakukan oleh Anirudh untuk mempertahankan nama baik negara? Boleh jawab murid-murid? Pandai. Jom kita semak jawapan. Cadangan jawapan untuk soalan kedua adalah Anirudh sepatutnya berasa bangga dengan pemilihannya dan berlatih dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Dia juga harus menghadapi segala cabaran dengan tabah dan yakin demi negara tercinta. Boleh murid-murid? Bagus. Sekarang kita meneliti kepentingan dalam mempertahankan nama baik negara. Terdapat banyak kepentingan atau kebaikan kita dalam mempertahankan nama baik negara. Kepentingan pertama adalah apabila nama baik negara terjaga, secara tidak langsung kita dapat mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Ini adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat negara Malaysia. Kepentingan kedua adalah kita dapat menjadi teladan dan contoh kepada orang lain yang ingin menceburi dan berjaya dalam bidang yang sama. Perkara ini boleh menghilangkan ketakutan mereka, sebaliknya akan lebih meyakinkan serta memberi semangat kepada mereka. Kepentingan ketiga, meningkatkan pelancong ke negara kita. Apabila negara terkenal, ramai pelancong akan berkunjung ke negara kita. Perkara ini boleh meningkatkan ekonomi negara. Boleh murid-murid? Baik. Jom kita imbas kembali semua kepentingan. Pertama, dapat mengharumkan nama negara. Yang kedua, dapat menjadi teladan dan contoh kepada orang lain yang ingin menceburi dan berjaya dalam bidang yang sama. Ketiga, meningkatkan pelancong ke negara kita. Objektif yang seterusnya adalah perasaan apabila berani mempertahankan nama baik negara.
Perasaan pertama adalah bangga. Pastinya kita akan bangga dengan diri kita kerana sebagai seorang warga negara yang taat kepada negara, kita telah mengharumkan nama baik negara. Perasaan kedua adalah gembira. Perasaan gembira akan timbul kerana kita rasa puas hati dengan pencapaian kita yang dapat mempertahankan nama baik negara. Baik murid-murid, cikgu berharap murid dapat menulis semua fakta yang kita bincangkan pada hari ini. Sekarang, jom kita menguji pemahaman murid-murid berkaitan topik yang kita belajar hari ini. Aktiviti pertama adalah teka silang kata. Murid-murid, lihat dahulu teka silang kata yang dipaparkan ini. Soalan 1 hingga 4 adalah dalam bentuk melintang, ya? Baik, dah sedia? Jom kita ke soalan pertama. Kita haruslah memberi tempat kosong, moral dan semangat kepada kawan kita yang mewakili negara dalam pertandingan. Apakah jawapannya? Boleh teka, murid-murid? Jawapannya adalah sokongan. Pandai, murid-murid. Soalan kedua, kita haruslah bersedia untuk menyahut pelbagai tempat kosong untuk mempertahankan nama baik negara. Jawapannya adalah cabaran. Pandai semua. Soalan ketiga, kita akan berasa tempat kosong apabila kita dapat mengharumkan nama baik negara ke peringkat antarabangsa. Jawapannya adalah gembira. Syabas, murid-murid. Soalan keempat, dengan mempertahankan nama baik negara, kita dapat menyumbang kepada peningkatan tempat kosong negara. Jawapannya adalah ekonomi. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Seterusnya, soalan 5 hingga 8 dalam bentuk menegak, ya? Soalan kelima, kita mesti berusaha dengan tempat kosong dalam perjuangan mempertahankan nama baik negara. Jawapannya adalah gigih. Dapat jawab semua? Pandai. Soalan keenam, kita dapat menjadi tempat kosong kepada orang lain jika berjaya mengharumkan nama baik negara. Jawapannya adalah teladan. Bagus. Soalan ketujuh, tempat kosong bangga akan timbul apabila kita jumpa atlet-atlet yang dapat mempertahankan nama baik negara. Apa jawapannya, murid-murid? Bangga adalah suatu perasaan. Pandai semua. Soalan ke-8. Berani mempertahankan nama baik tempat kosong adalah tanggungjawab utama kita sebagai rakyat yang taat dengan negara. Jawapannya, murid-murid? Kita kena mempertahankan nama baik negara. Syabas, pandai semua. Cikgu bangga dengan kecekapan anda semua. Baik, seterusnya adalah soalan-soalan objektif. Soalan pertama, mengapakah kita perlu bersikap berani? Pilihan jawapannya adalah A, untuk mempertahankan nama baik diri sendiri. B, untuk mempertahankan nama baik negara. Jawapannya adalah ya, B, untuk mempertahankan nama baik negara. Soalan kedua, kita akan berasa tempat kosong apabila dapat mempertahankan nama baik negara.
Pilihan jawapannya adalah A. Bangga, B. Sedih. Dah jawab murid-murid? Jawapannya adalah A. Bangga. Pandai semua. Soalan seterusnya adalah Harish akan mewakili negara dalam pertandingan badminton kategori umur bawah 12 tahun. Dia telah berusaha dengan gigih untuk mempertahankan nama baik negara. Harish telah menang dalam pertandingan tersebut dan mengharumkan nama baik negara. Apakah nilai yang ditonjolkan oleh Harish? Pilihan jawapannya adalah A. Keadilan, B. Keberanian. Dah jawab semua? Jawapannya adalah B. Keberanian. Syabas semua. Seterusnya, cikgu akan menunjukkan beberapa tokoh negara yang mengharumkan nama baik negara dalam pelbagai bidang. Cikgu hendak murid-murid teka nama mereka dan bidang yang mereka ceburi. Boleh murid-murid? Cikgu yakin murid-murid boleh lakukan. Gambar pertama. Saya yakin murid boleh teka siapa tokoh ini, kan? Tokoh dalam gambar ini adalah Dato' Lee Chong Wei. Bidang yang diceburi oleh beliau adalah sukan. Beliau merupakan pemain badminton perseorangan negara yang terkenal seluruh dunia dan beliau pernah memegang gelaran pemain nombor satu dunia. Pandai murid-murid. Gambar kedua. Tokoh dalam gambar ini adalah Dato' Chef Wan. Bidang yang beliau ceburi adalah masakan. Beliau merupakan chef yang terkenal di seluruh dunia. Beliau juga pernah mendapat pelbagai anugerah dalam bidang masakannya. Gambar seterusnya adalah Dato' Nicole and David. Bidang yang beliau ceburi ialah sukan. Beliau seorang pemain squash profesional warga Malaysia dan juga wanita Asia pertama yang menduduki tangga pertama dunia dalam sukan squash wanita. Tokoh dalam gambar ini adalah Dato' Dr. Sheikh Muzaffar Syukur Al-Mazri bin Sheikh Mustafa. Bidang yang diceburi oleh beliau adalah perubatan dan astronomi. Beliau merupakan seorang doktor ortopedik dan juga angkasawan pertama Malaysia. Tokoh-tokoh negara dalam gambar adalah Dato' M. Mahendran dan Dato' N. Mohanadas. Mereka merupakan pendaki yang terlatih. Mereka merupakan warga negara Malaysia yang pertama berjaya sampai ke puncak Gunung Everest pada tahun 1997 dan mencipta sejarah. Bagus murid-murid semua. Cikgu berharap murid-murid dapat meneka dengan betul ya. Kalau murid-murid perhatikan, bidang yang diceburi oleh tokoh-tokoh ini adalah pelbagai. Tetapi mereka tetap berjaya mempertahankan nama baik negara dengan mencapai kecemerlangan. Maka murid-murid, apa sahaja bidang yang ingin murid-murid ceburi, berusahalah dengan gigih dan bersungguh-sungguh. Pastinya anda pun boleh mengharumkan dan mempertahankan nama baik negara pada satu hari nanti. Kesimpulannya murid-murid, kita sebagai rakyat Malaysia yang taat dan setia kepada negara haruslah berusaha untuk mempertahankan nama baik negara dalam apa jua keadaan. Perkara ini merupakan tanggungjawab utama kita sebagai warga negara Malaysia. Itu sahaja untuk hari ini murid-murid ya. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Sibah.